Jumpa lagi bersama thetechno.com. Ya sobat thetechnokers, kali ini thetechno akan mereview Xiaomi Mi 4 di mana kemarin sudah melakukan unboxing. Ya langsung saja thetechno akan mereview mengenai benchmarking, gaming, kemudian multimedia dari Xiaomi Mi 4. Oke, langsung saja kita melakukan review dari benchmarking terlebih dahulu. Oke, di sini Thetechno sudah mendownload AnTuTu Benchmark versi 5.7. So kita buka saja. Ya. Dari tampilan AnTuTu Benchmark 5.71, kita lakukan tes. Ya, untuk prosesnya sendiri cukup lama ya, sobat. Ini mulai dari tes performance, kemudian trade performance 5%, 10%. Seperti yang detektor tahu, spesifikasi dari Xiaomi Mi 4 ini cukup memuaskan karena sudah dilengkapi dengan prosesor quad core 2.5 GHz. Kemudian untuk RAM-nya sendiri sudah memiliki sebesar 3 GB. Jadi nampaknya untuk multitasking akan lebih lancar dijalankan. Oke, 22%. Ya, seperti tesnya nampaknya cukup lama. Kemudian untuk layarnya sendiri sudah memakai IPS di mana untuk lebarnya sendiri 5,0 inch di mana resolusinya sudah full HD. Oke, 40%. Kemudian untuk grafisnya sendiri sudah dilengkapi dengan seri Adreno 330. Seperti apa performance-nya ya, nanti kita coba untuk gaming. Oke, 48%. Oke, juga dapat terdengar lihat untuk ukurannya juga cukup kecil ya, pas di genggaman tangan dengan ketebalan 8,9 mm. Oh ya, ini langsung menuju ke tes resolusi dimana di sini terdeteksi full HD 1920x1080. Oke, 76%. Ini untuk testing 3D. Seperti yang dapat Thetechnokers lihat, grafiknya terasa smooth ya, lebih halus. Ya, ini karena pengaruh GPU Adreno 330. Ya, untuk objeknya sendiri terlihat dengan jelas. Ya. Seperti ini tampilannya. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Ya,
dan inilah hasil benchmarking dari Xiaomi Mi 4, di mana skornya sendiri mencapai 45.946. Di sini dapat mengalahkan OnePlus One, kemudian HTC One M8. Dan ini masih di atas Galaxy S5. Kemudian di atasnya lagi Asus Zenfone 2, Galaxy Note 4 dan Meizu MX4. Ini skornya. Oke, untuk spesifikasi lebih lanjut kita coba cek dengan CPU Z. Ya, dapat data Technocast lihat di sini CPU Z menampilkan spesifikasi dari Xiaomi Mi 4. CPU Z juga dapat menjadi autentifikasi yang tepat karena dapat menilai keaslian dari Xiaomi Mi 4 ini sendiri, karena dilihat dari chipsetnya, yaitu sudah memakai Qualcomm Snapdragon seperti yang kita harus lihat. Dan kemudian kita masuk ke device. Di sini juga sudah terdeteksi Xiaomi Mi 4. Oke, kita kembali ke menu utama. Kita coba untuk testing gamingnya ya. Di sini Tekno sudah mendownload satu buah game. Ya, kita cobain ribet. Ini ada Angry Bird versi 2, dimana grafisnya cukup lumayan ya. Oke, kita loading sebentar. Ya, seperti ini grafisnya, terlihat cukup detail ya. Oke, kita coba mainkan satu permainan. Oke, play. Oh. Oke, terlihat dari grafisnya cukup detail ya. Dapatnya kekuatan dari Adreno 330 dari ponsel ini cukup menawan. Oke, dari game nampaknya berjalan dengan mulus ya. Kemudian kita tes untuk sound dan multimedianya. Di sini kita coba tes untuk musiknya. Kita mencoba pakai volume maksimal. Volume maksimal ya. Terus gini, audionya jernih. Oke, pause. Audionya jernih ya sob. Jadi nggak sia-sia kalau sobat beli Xiaomi Mi 4. Kita coba untuk videonya. Kita coba, di sini ada video full HD ya. Kita coba aja. Oke.
Soalnya resolusinya jelas ya, karena ini resolusinya full HD, gambarnya terlihat lebih terang, lebih jernih, lebih detail. Ya, oke. Jadi dari segi grafis dan dari segi suara, nampaknya patut menjadi rekomendasi bagi sobat. Ya, seperti ini menu kamera dari Xiaomi Mi 4. Dan di sini untuk efek dari kameranya sendiri, kita dapat men-swipe ke kanan atau men-swipe ke kiri. Ya, kita jelajahi satu persatu ya. Untuk swipe ke kanan, di sini terdapat menu panorama, kemudian timer, kemudian refocus, manual, beauty, dan HID. Kita coba jelajah yang menu swipe ke kiri. Nah, di sini ada filter yang langsung dapat detektors pilih. Terdapat beberapa filter, mono, vivid, stereo, blur, dan lain sebagainya. Oke sobat, coba langsung kita tes kamera belakang. Jadi saya punya satu objek, kita coba. Kita matikan dulu flashnya, kemudian HDR kita matikan, kita coba. Ya, ini adalah hasil kamera belakang dimana tanpa menggunakan HDR dan tanpa menggunakan fitur flash. Langsung kita coba saja yang pakai flash. Kita hidupkan dulu, kita on. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ya, terasa sekali perbedaannya. Oke, kita coba yang pakai HDR. HDR kita pilih yang normal aja. Ya, ini adalah fungsi HDR di mana tanpa flash. Oke. Kita coba untuk yang memakai flash. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini HDR dengan tanpa flash, ini dan menggunakan flash. Kita langsung coba untuk kecepatan kamera menangkap gambar. Nampaknya delaynya lama ya, karena pada waktu menggunakan flash tampak sekali proses loading yang sedikit lama. Coba kita matikan flashnya. Kita off kan. Kita coba. Oh, ternyata sangat cepat tanpa menggunakan flash. Ternyata cepat. Langsung kita coba ke kamera depan. Untuk beralih ke kamera depan, The Technokers dapat langsung swipe ke atas atau swipe ke bawah. Jadi seperti ini. Atau dengan cara pilih yang sebelah sini. Jadi dapat melalui sini, kemudian dapat swipe. Kita coba langsung ya. Ya, seperti ini hasil kameranya. Ya, untuk selfie jelas sekali.
karena kameranya menggunakan 8 megapiksel. Ya, kelebihan dari Xiaomi Mi 4 ini sendiri adalah yang pertama, tampilannya sangat elegan, di mana dibalut dengan bezel metal. Kemudian tampilannya menggunakan MIUI 6 yang cukup mudah untuk dioperasikan. Kemudian untuk kameranya sendiri juga mumpuni karena memiliki kamera 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri juga ajib ya. Oke, untuk kelemahan dari Xiaomi Mi 4 sendiri, yang pertama adalah tipe baterainya sendiri yang non removable alias tidak dapat dilepas. Kemudian jaringannya yang hanya 3G. Kemudian sayangnya Xiaomi Mi 4 ini tak dilengkapi dengan fasilitas micro SD untuk menambah media penyimpanan. Jadi The Technoqers harus puas dengan nilai sekitar 16 GB. Ya, demikian review mengenai benchmarking gaming dan multimedia Xiaomi Mi 4. Oke, untuk mendapat informasi terbaru mengenai gadget, silakan The Technoqers simak channel YouTube kami ataupun dapat mensubscribe. Jangan lupa untuk komen dan like. Terima kasih.